Hujan lebat disertai angin kencang pemirsa melanda Kabupaten Bandung Barat yang mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa sebuah mobil di gerbang tol pada Padalarang Timur Kamis petang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun pemilik mobil mengalami kerugian material jutaan rupiah. Inilah pohon tumbang tepat di depan gerbang masuk tol Padalarang Timur Kabupaten Bandung Barat. Satu mobil rusak berat akibat kejadian ini. Hujan lebat disertai angin terjadi dari 1 jam saat kejadian pemilik mobil sedang membeli minuman. Menurut Kasat Lantas Polres Cimahi, akibat kejadian itu, satu mobil rusak berat. Polisi dan warga gotong royong memotong pohon yang tumbang itu. Ya, betul. Seperti yang telah kita saksikan, telah terjadi pohon tumbang pada jam 15.15 WIB. Telah terjadi pohon tumbang karena hujan cukup lebat dan angin dan menimpa kendaraan mobil Avanza. Yang saat ini kondisi mobil Avanza ini mengalami kerugian materi saja kurang lebih 3 juta dan korban lainnya tidak ada. Agar tidak mengganggu arus lalu lintas, polisi beserta warga memotong dan membersihkan batang pohon yang menimpa mobil. Algi Muhammad Givari, Bandung TV.